قال الله تعالى الله تعالى telah berfirman والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini surat Ahzab ayat 35. Di sini ada 10 orang yang punya amalan, yang mana 10 orang ini Allah janjikan kepada mereka akan diberi ampunan. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Tuhannya ya sudah beres, masuknya surga enggak terkendala. Sudah diampuni, kan semuanya milik Allah. Kalau yang memiliki sudah mengampuni beres. Yang dimulai ayatnya dengan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus sampai yang nomor 7 yang kita baca ini wassaimina wassaimat. Kemudian yang kedua Allah janjikan untuk 10 kelompok tadi ajran azima, pahala yang besar. Kalau Allah berfirman besar, maka kita tidak bisa ngukur besarnya seperti apa. Dunia yang kita buat saingan, buat keroyokan, semuanya pada pengen, itu di sisi Allah tidak membandingi sayap nyamuk. Dunia yang dibuat keroyokan di RT, RW kita, di kampung kita, di kabupaten kita, di negeri kita, siapa pemimpinnya, siapa yang menggantikannya, terus apa harus turun dan seterusnya, itu satu Indonesia, belum ke Malaysia, belum Thailand, belum seluruh dunia semuanya. Itu di sisi Allah tidak membandingi sayap nyamuk. Maksudnya rendah banget, kecil. Lau kanati dunya ta'jidu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma aw kama ja'a. Andaikan dunia ini di sisi Allah menyamai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi orang yang tidak beriman dari dunia kalau memang ada harganya si Allah, walaupun seteguk air. Maka dunia memang enggak ada harganya di sisi Allah. Maka orang itu kalau cinta dunia mencintai perkara yang enggak berharga. Kalau umurnya habis untuk dunia, maka dia ini menghabiskan umurnya untuk perkara yang enggak berharga. Dunia ini akan ada harganya kalau dikelola sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dan Allah telah berfirman ajran azima, wes masya Allah. Wassaimina, dan para laki-laki yang puasa, wassaimati, dan para wanita yang puasa, walhafidhina furujahum, dan para laki-laki yang menjaga kemaluan-maluan mereka dari yang tidak diridhai Allah. Walhafidhati, dan para wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wadzakirin Allah kathira, dan para laki-laki yang mengingati Allah kathiran dengan ingat yang banyak. Wadzakirati, dan para wanita yang mengingati Allah dengan ingat yang banyak. Purnah, bukan zikir, zikir yang banyak. Bukan pernah zikir, tapi berzikir yang banyak. Ingat-ingat, berzikir yang banyak. A'adallah, Allah telah menyiapkan lahum untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Semoga kita termasuk golongan ini. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.
اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما زدنا هدى زدنا تقى زدنا ورعا زدنا ألفة زدنا بركة زدنا حكمة زدنا عددا وعددا زدنا رزقا حلالا واسعا مباركا زدنا خيرات الدنيا والآخرة زدنا خيرات الدنيا والآخرة بدون محنة ولا برية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا واجعل لنا منها حظا وافرا اللهم ارحمنا في رمضان اغفر ذنوبنا في رمضان اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا تلامذنا وتلميذاتنا من النار في رمضان اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين صلاة الله